turnamen di samping komplek olahraga ya, ada stadion sepak bola. Dan ini trotoarnya sangat keren sekali, guys. Ayo maju lepaskan kendalku. Ayo. Ini stadion, bro. Ada di trotoarnya ada ini ya, satwa-satwa. Jadi endemik dan juga dilindungi dan unik yang ada di perairan Berau. Nah, terutama di Derawan ya. Oh, ini Dinas Perkebunan, guys. Ada di depan stadion di Jalan Murjani. Stadion sepak bola Berau di Tanjung Redep, guys. Ini dia stadionnya ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Kita coba masuk ke stadion bola ya. Stadion bola Sambaliung namanya, guys. Ini pintu masuk utama stadionnya, guys. Nah, ini jadwal pemakaian lapangan bolanya. Ini dia stadion sepak bola, bro, guys. Ini tribun penontonnya. Ruangan VIP ya kan. Stadion sepak bola, bro, guys. Kapasitas penontonnya hanya ratusan aja nih, nggak banyak nih. Stadion sepak bola Sambulangin ya. Stadion di Berau. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Ini stadion ini juga merupakan sekretariat ASKAP PSSI Berau, guys. Nah, masih ini bangunan stadion lama ya. Tapi kalau lihat kualitas rumputnya cukup bagus ya, rata. Kita coba masuk ke lapangannya. Ada tribun penonton. Ini bangku cadangannya cukup memprihatinkan ya, karena depannya becek, guys. Nah, ini ada trek atletik dari lumpur ini ya. Jadi kalau hujan becek nih, guys. Nah, itu tribun penontonnya, guys. Ini dia stadion kebanggaan masyarakat Bro ya. Ini memang stadionnya hanya untuk standar kabupaten aja nih, guys. Tidak bisa untuk menggelar turnamen level nasional kayaknya nih, karena masih cukup sederhana ya. Tapi kualitas lapangannya cukup bagus, guys. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Kita lihat itu tribun penontonnya pun belum ada pagar pembatasnya ya. Jadi belum standar ini, guys. Dan belum ada lampu penerangannya juga. Lintasan atletiknya pun belum standar, belum pakai ini ya, sintetik ya, masih pakai tanah liat nih, guys. Kira, guys, di tengah di ini ya, di stadion ini menandakan bahwasannya lapangan bola ini juga digunakan untuk upacara ya oleh Pemda. Parkir stadion, guys. Areal parkirnya juga memuat mobil dan motor yang tidak terlalu banyak ya. Oh, yang di sini, yang tadi sana hewan laut, yang di sini adalah satwa-satwa terestrial ya. Ada bekantan, orang utan, dan yang lain sebagainya. Orang utan batik, bro. Wah, ini penyu nih. Ini ada lahan parkir yang cukup luas ya, bisa jadi arena sirkuit nih, sirkuit drag race nih ya. Dan di depannya adalah stadion sepak bola Bro, guys. Ini dia stadion sepak bolanya, ada di depan kantor bupati ya, kantor pemerintahan, bro.
Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, guys. Kita melihat jalan-jalan di pusat kantor pemerintahan, bro.